Tangguh. Sekarang Afifa bersama Ibu Reni, seorang guru biologi tapi memiliki kepedulian yang tinggi ya Bu akan lingkungan. Benar ya? Nah, Ibu tuh suka bikin ekobrik ya? Ya. Sama ekoenzim. Betul. Nah, boleh dok sedikit dijelasin, mungkin para perempuan tangguh belum tahu nih, apa itu ekobrik dan ekoenzim? Baik. Ekobrik dan ekoenzim ini adalah salah satu di antara sekian banyak solusi permasalahan di persampahan. Jadi bagi kami sekarang, bagi saya sudah belajar untuk tidak menyebut kata sampah, tetapi menyebut kata limbah. Limbah ya. Karena bagi kita sekarang, mari kita belajar menyikapi bagaimana alam itu berproses. Karena di dalam siklus alam itu tidak ada yang namanya sampah. Tidak ada sampah. Jadi tidak ada satupun bagian yang ada di alam itu menjadi tersisa dan terbuang. Pasti dia akan dimanfaatkan oleh siklus kehidupan berikut. Jadi dari konsep itu bagi saya pribadi sudah tidak menyebut kata sampah. Jadi adalah limbah. Jadi belajar dari apa yang ada di sekeliling kita, bahwasanya dalam keseharian kita, kita juga memproduksi yang namanya limbah. Nah, sekarang persoalannya adalah belajar dari siklus alam, bagaimana limbah-limbah itu kembali kita olah dan kelola dengan baik. Karena persoalannya adalah ketika limbah itu tidak ditempatkan pada tempatnya, nah itu akan merusak lingkungan ya. Jadi sekarang dari rumah kita sudah berupaya belajar untuk mencegah, kemudian memilah dan mengolah limbah. Nah, jadi di sini ada dua nih yang kita kenal secara awam, sampah basah, limbah basah, limbah kering, atau kita kategorikan limbah organik dan limbah anorganik. Oke. Jadi yang limbah organik nanti akan diperlakukan sesuai dengan mau kita seperti apa. Jadi di sini yang ekoenzim itu berasal dari limbah kulit buah. Nah, ekoenzim ini fungsinya secara spiritual bagi kami itu ya, semangat itu adalah cairan sejuta manfaat yang berfungsi untuk mengembalikan kesehatan bumi. Atau seperti apa itu? Nah, jadi dengan segala peruntukannya, untuk penjernihan air, untuk mengganti bahan-bahan penggunaan kita selama menggunakan bahan-bahan kimia, bisa digantikan jadi pembersih, pewangi, untuk mencuci piring bisa, mengepel bisa. Nah, itu secara lingkungan. Kemudian juga secara kesehatan. Nah, ekoenzim juga bisa digunakan untuk detox tubuh ya sih. Iya. Untuk pengobatan dan ini juga sudah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia. Oke. Nah, jadi untuk COVID yang kemarin itu PMI sudah menggunakan cairan ekoenzim pengganti desinfektan kimia. Jadi sangat ramah dari alam ya, tentunya untuk bisa memulihkan alam kembali ya, Bu. Mungkin juga ini adalah bagaimana pengembangan dari ilmu saja ya Bu ya, ada bahan-bahan kimia, ada bahan-bahan yang sekarang ini bisa kita pergunakan secara praktis, tapi kita terkadang lupa bahwa alam itu sendiri sudah menyediakan tanpa perlu kita sulit ya, sebenarnya kita mau belajar. Benar sekali. Nah, tadi ada juga ekobrik. Nah, kalau ekobrik ini sendiri apa nih, Bu? Ekobrik itu adalah ini teknologi yang sangat ramah, sangat murah, dan sangat hemat energi. Karena untuk membuat ekobrik itu tidak membutuhkan energi lagi. Kita hanya menggunakan kekuatan yang sudah diberikan Tuhan, tangan ya. Jadi kita gimana tuh Bu biasanya? Listrik. Aku boleh lihat enggak sih gimana tuh contohnya? Ini ya? Oh ya, boleh. Ini nah, ya? Nah, ini kalau saya boleh kasih lihat. Ya, maaf ya. Ini loh Mbak ya. Nah, ini kan. Nah. Ini sampah-sampah ya, Bu. Limbah tadi ya. Limbah kita nih. Limbah plastik yang kalau dalam dunia industri sangat tidak punya
nilai jual. Benar, karena ini juga menjadi salah satu masalah juga ya. Ini karena susah diurai secara alami. Secara alami, ya benar. Nah ini nih, ini limbah-limbah receh yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar, ini tiap hari konsumsi deh kayaknya ya. Digunakan juga nih. Ini jajanan kita nih. Anggaplah ini kan konsumsi kita di dalam rumah kita ya. Wah. Ini loh Mbak ya. Jadi inilah yang kemudian secara prinsipal EcoBrick itu ada teknologi untuk menyimpan. Menyimpan ya. Menyimpan kembali. Karena ini kan bahannya dari minyak sisa pengolahan minyak bumi. Benar. Minyak bumi itu awalnya tersimpan. Sekarang kembali disimpan. Perkara nanti mau diapakan EcoBrick itu nanti dulu. Karena teknologi secara ini belum benar-benar bisa. Benar, masalah ini masih menjadi masalah global ya. Jadi kita tetaplah dari diri kita untuk bisa, ini jangan pindah tempat, jadi jangan keluar rumah. Benar. Karena ini didapatkan dari kita, berarti jagonya sekarang adalah sampahku tanggung jawab. Baik, nah kalau sampahku menjadi tanggunganku, lalu ini diapakan Ibu? Nah ini kita gunting, nah ini saya ambil langsungnya. Ini kita gunting menjadi seperti ini, kecil-kecil. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam botol. Nah, jadi sudah digunting. Cuma modal ini aja Mbak, kan energinya cuma ini. Ini kita masukkan. Oh, dirapetin ya, dipadatkan dengan ketentuan beratnya adalah 0,33 dari volume botol. Oke, jadi kalau ada tekniknya ya Bu? Ya. Jadi ini bisa kalau teman-teman kita semua mau belajar bisa dilihat di situs www.ecobrick.org. Kebetulan saya juga trainer EcoBrick. Oke, berarti ini kan sudah berjalan ya. Maksudnya juga mungkin komunitas, bisa dikatakan komunitas dengan masyarakat yang sudah lumayan banyak itu untuk diterima oleh masyarakatnya sendiri itu udah berapa persen sih Bu? Masih sedikit. Masih sedikit karena yang pertama kita bangun itu adalah mindset pemikiran. Kadang kalau ini kita jelaskan pertanyaannya, EcoBrick buat apa? Iya. Nah, ini yang bagi kami tanggung jawab untuk membuka. Kita tidak memikirkan ini buat apa. Ini kan hasil karya kita nih yang ini. Benar. Ini tanggung jawab kita ini. Yang ini adalah penyelesaian tanggung jawab kita. Jadi jangan berpikir ini buat apa. Karena semua jelas gitu proses oksigen yang kita hirup, air bersih yang kita konsumsi juga butuh proses. Benar. Jadi yang ini jelas sedikit melatih kesabaran kita untuk bertanggung jawab dengan semua limbah-limbah. Oh baik, jadi tadi kan ini tentang yang limbah yang anorganik yang receh-receh di rumah kita. Nah sekarang ini ada nih yang organik nih Mbak. Organik ini yang kita sebut dengan ekoenzim. Ekoenzim tadi ya Bu ya. Nah ini sedang proses fermentasi. Nah sudah saya buat. Nah, ini bahan-bahannya. Nah ini yang. Nah perempuan tangguh, tentunya kalau kita lihat nih Ibu Reni bukan hanya menjadi seorang guru yang tentunya dapat berguna untuk memberikan pendidikan serta pelayanan untuk anak-anak bangsa, tapi juga beliau mendedikasikan dirinya untuk memperdulikan lingkungan dengan cara memberikan informasi juga ya Bu ya, ya kepada masyarakat luas bahwa pentingnya menjaga lingkungan sekitar, benar ya? Oke. Nah ini tadi ada apa aja Bu? Ini ekoenzim. Ini inilah rahasia alam gitu. Rahasia alam ya. Ini semua berasal Mbak ya dari kulit buah. Jadi buahnya dagingnya kita makan, yang kulitnya reject atau yang asam pun sekalian nggak doyan kita makan, kita eksekusi menjadi ekoenzim. Oke. Okay. Bahannya ini minimal 5 macam kulit buah. Oke. Okay. Minimal ya Mbak. Minimal 5 macam. Nah, semakin banyak macam buah berarti dia akan semakin kaya enzim yang akan dihasilkan. Nah kalau EcoBrick sendiri itu yang jadi yang mana nih Bu? Oh ya itu dia. Oh yang ini ya? Nah boleh diangkat Mbak. Wah, wah ini boleh. Ini masih tertutup nih ya kalau perempuan tangguh mau lihat seperti apa. Wah bagus ya. Diangkat Mbak.
Wah, berat ya. Nah, ini ada rupiahnya nanti. Nah, ini banyak banget nih hasil-hasil karya. Ya, ada 19 Eco Brick. Mm-hmm. Berarti satu ini kita estimasi 220. Kalau 19 berarti ada hampir 4 kilo ini sudah kita simpan. Wah, 4 kilo itu luar biasa karbon yang sudah kita simpan. Bahwasanya karbon itu lampu penyebab pemanasan. Wah, luar biasa ya perempuan tangguh, hasil-hasil karya tentunya juga memberikan informasi bahwa kita harus memperdulikan lingkungan. Nah, perempuan tangguh tentunya ini adalah dedikasi Ibu Reni memberikan informasi bahwa kita harus memperdulikan lingkungan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi ya, Bu? Benar, kita harus memberikan lingkungan yang baik, dunia yang baik untuk anak cucu kita. Terima kasih, Bu, sudah memberikan banyak sekali informasi. Bagaimana nih perempuan tangguh, tentunya sangat menginspirasi kita, bukan? Oke, dan nanti Bu mau lanjut lagi nih mencoba melihat bagaimana cara pembuatannya. Bagaimana nih, Bu? Boleh dong diajarin Afifah? Boleh.